Pengadilan Negeri Bandung eksekusi salah siji pabrik di lelewak Cigondewah Kota Bandung poere beberang. Eta eksekusi teh memehan di papaesan ku Riri Ceuwan, setutas pihak pausahaan nutup gerbang pabrik. Samalah Kapolsek Bandung Kulon nerekel karena gerbang anu di papaesan ku kawat pikeun muka eta gerbang. Lampah silih surungkeun turta ricuan di antara jurusita jeung pihak anu ngokolakeun pabrik mapaesan eksekusi salah seji pabrik tekstil di lelewak Cigondewah, Kota Bandung, anu dilakonan ku Pengadilan Negeri Bandung para beberang. Samalah dina eta eksekusi teh Kapolsek Bandung Kulon nekad nerekel kana gerbang panto pabrik anu pinuh ku kawat lantaran pihak pabrik nutup eta gerbang. Satu tas ngalakonan negosiasi anu kaleke tim jurusita ti Pengadilan Negeri Bandung antukna mawa sakumna eusi pabrik asup kain jeung mesina. Eta eksekusi pabrik teh dilakonan lantaran anu boga pabrik nginjem duit 24 miliar ka salah sahiji bank swasta. Satu tas sataun teu mayar tur tagugatanna ditolak, eta pabrik teh saharita dieksekusi. Samalah pihak pabrik oge geus dipepelingan samemehna. Hak tanggungan, Pak. Jadi yang punya perusahaan ini, PT ini, Pak Ahai, ya, dengan keluarga itu meminjam uang, menjaminannya itu, termasuk yang di Natatek, jaminannya. Sudah diberi kesempatan oleh kami, sebetulnya, yang mungkin satu tahun, ya, berjalan sebelum dilaksanakan eksekusi ini, untuk secara baik-baik diselesaikan dengan pihak bank. Bank kan nggak punya, nggak perlu aset, bank itu perlu uang. Nah. Jadi sebenarnya kita hanya meminta penangguhan penahanan terhadap eksekusi itu. Karena apa? Karena kita sudah mengajukan gugatan dan sekarang lagi masih proses banding. Tentu yang alasan yang kita ungkapkan itu seperti itu. Jadi itulah makanya kita minta penangguhan. Pertama itu. Yang kedua, ini masih banyak pekerja. Mau digimanain? Harus diselamatkan juga. Ini mesin-mesin juga mesti juga dieksekusi dengan ahli, nggak bisa dengan dengan asal-asalan begini. Kalau ada orang mati ke setrum ini tegangan tingginya besar, harus pemohon itu harus ngerti juga. Eta eksekusi pabrik teh dikawal turta dijaga kalon rekep ku petugas polisi turta TNI pikeun nyinglar hal anu henteu dipiharep. Eksekusi pabrik dilakonan jero dua poe pikeun ngangkutan sakumna eusi barang lantaran butuh mekanik khusus pikeun mawa mesin kain. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.